Rek, eh mana dia kemana-mana dia di dia. Rek naon yang aneh? Atau eh perlu aing. Perlu naon? Jadi ngek ke dia. Aing kan pas menang duit naik TikToknya, jadi aing berbagi. Aing yang bagi rezek bisa detik sewa ngejeng ibu-ibu lah. Aju aing yang minta diantar karena dia, rek tuh. Sumeh. Hari ke diupahan sumeh, kecuali diupahan karak aing dah ya. Hati diupahan ku aing, yuk disiapkan. Ya. Ya, rokona aja amplop aja, siap tak? Bener ya, merah aing. Atau hari keluar siap, pergi upahan maing mah. Hari tembian nanti upahan oga. Upahan lah, karunya. Hari kenangan saya, tujuan nak. Atau kan itu ibu ibu nanti dibalik duit aing. Hari bagi-bagi duit. Iya, sering kewa. Ayo. Kehebat sorangan ini pinternya, boga rezeki babagi gitu, sering-sering. Pan aing kadang apa-apa gak siap, dia ada boga rezeki aja nak, lep TikTok, udah dibagikan, kalau dia tanya dulu lah, lain. Kok mau beberapa berbagi na puai Jumat banyak berkah, hari Jumat itu hari sedul ayam, di mana orang berbagi itu berkali-kali lipat pahalana. Yuk, nahan. Ya kan aing pertama narik, lep TikTok iya, lo bangun ngegip tekan aingnya gitu ta. Laju aing pertama menarik, penarikan tadi, laju ngadenge omongan cek dia teh, kudu babagi rezek nih. Kudu dibagi-bagi, nuhun deh ya. Rokon apa pun nuhun, kantongan kau yang bisa dicopot di dia mah. Entahlah. Assalamualaikum, bung. Assalamualaikum. Segera bagi ke. Aminan bu, amin. Ya gitu, berbagi bikin hiji-hiji. Udah barokah. Doakunya punya sekalian. Tuh ibu itu nak bere tuh. Doakunya bu, sekalian. Tuh itu dia bere. Iya 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 bu. Doakunya bu sekalian. Syukur, makmur, barokah. Jadi kia, aku tunggu nama Sumiati ya, menang rezeki di hasil TikTok, lab TikTok. Alhamdulillah, boga hati bener, biasa nama muara bekan naik. Hari boga milik banyak yang berbagi. Kata Pak Gadi ya. Ya guys, ayo ngerti ya, ayo keperluan ya. Ya tuh kayak gak enak. Terus ayo gue balik. Itu doang yang minyak. Nah, mau diterima. Langsung aja. Terus kira ayo beli. Mas Sirif. Ayo, ayo kakak kuli, ayo naon. Ya Allah dia marah banget sakit itu, Bek. Heeh.